dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Jika sebelum ini nama Putri Sarah dikaitkan dengan tidak menghormati Ida gara-gara keluar berlakon, kini pelakon yang kerap menjalankan live di TikTok ini sekali lagi menjadi perhatian ramai. Menerusi perkongsian terbaru, pelakon yang baru saja berbulan bercerai dengan pengarah dan pelakon Samsul Yusuf pada 14 Jun lalu, berharap orang ramai dapat doakan agar beliau segera dapat mendapat jodoh dengan cepat. Doakan semoga saya dapat jodoh cepat macam Nat Zainal dan Miss Nina, ulas Putri Sarah kepada netizen. Perkongsian video singkat yang tular itu turut mendapat perhatian netizen, di mana rata-rata netizen mendoakan agar beliau segera mendapat jodoh. Sementara itu, tidak kurang juga terhibur dengan gurauan Putri Sarah memaklumkan bekas suaminya yang menelepon beliau sewaktu membuat live. Sebelum ini, Putri Sarah turut beri hint bakal menerima tetamu istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha baru-baru ini. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.